warna oxide. Okay, pun saya masuk balik. Okay, right. Bila kita ada mu'rab, maksudnya perkataan-perkataan yang boleh berubah. Baris huruf terakhirnya boleh terima dhamma, fathah atau okay. Dan satu perkara yang kita perlu ingat, ada juga yang separuh mu'rab. Dia tak boleh terima semua baris. Macam ni, dia boleh terima kalau nama bukan Arab. Seperti Yusuf, Ibrahim. Walaupun dia dalam keadaan ja, dia tak boleh terima baris bawah. Tetap terima baris atas. Kita tak nampak dalam Quran, Yusufi tak ada. Yusufu ada, Yusufa ada. Yusufi tak pernah ada. Seperti dengan Ibrahim. Fir'aun. Pun nama bukan Fir'auna, Fir'aunu. Fir'auni tak ada. Walaupun dia dalam keadaan ja. Kalau dalam keadaan ja, patut baris bawah kan. Tapi kerana, walaupun dia dalam keadaan ja, kerana dia nama bukan Arab, lebih bertiga huruf, dia tak boleh terima baris bawah. Dia tetap, kalau untuk ja, dia akan terima baris atas. Jadi macam nu dengan lut. Nu dengan lut, lut tiga huruf. Nu tiga huruf, lut tiga huruf. Dia nampak lutin tadi kan. Lutin, nuhin. Kaumun nuhin. Dia dapat itu kan. Ha, tu dia boleh baris bawah. Okay. Dan ketiga ini tentang isim mu'annas salim. Isim jamak feminin yang salim ikut format. Dia tak boleh terima baris atas. Dia boleh terima muslimatun, muslimatin, muslimatin. Walaupun dia nasab, dia tak akan, tak ada muslimatan, tak ada. Tetap muslimatin. Ja pun muslimatin. Okay. Cuma bila dia rafak, dia muslimatun. Okay? Itu contoh dia. Ini tekan benda. Ini contoh-contoh isim yang mabni. Banyak kita dah lalui dah. Seperti hada, hada, ni, haulai, domi, anta, kuma, hum, huwa. Cuma hu jadi hi tu adalah bukan kerana nahu, tapi kerana masalah sebutan. Hum jadi him. Hunna jadi hinna. Itu bukan kerana nahu, itu kerana masalah sebutan. Dan macam man, aina, ayyama, falamma, haita, isim, isim syarat. Okay. Hai suma, ini pun anu. Dan angka, angka 11 hingga 19, itu babi, tak akan berubah. Dia punya ejaan. Okay. Terus kita ada contoh lain, isim mausul. Macam allazi, allati, allatina, ni banyak banyak ulangan. Isim istifham. A, ma, man, siapa? Kam, berapa? Kaifah, bagaimana? Ini semua isim istifham. Isim tanya. Okay, dia pun tanya. Lepas tu, sebahagian zarf, ba'da zarf. Fauqa, amama, tahta. Okay. Dia akan mabni. Okay. Qablu. Lepas tu ada setengah isim fi'il. Isim fi'il seperti amin. Why? Ni jangan ada lah. Ni, okay. Yang ni biasa ada, tapi tak sebanyak seperti domir lah dengan ni. Okay, right? Ini semua dipanggil isim mabni. Bermaksud bentuk kata dia tidak berubah. Okay. Lepas tu kita belajar yang ni ulangan untuk isim yang mu'rab. Dia ada keadaan rafak, nasab atau jar. Rafak diwakili dengan dhamma atau dhamma tsani. Atau kalau dia plural, waw nun. Kalau dia dhamma saja, ada alif lam depan lah. Atau dia mudhaf. Mudhaf pun tak ada tanwin. Ha? Mudhaf atau ada alif lam. Kalau dia tak ada alif lam dan dia bukan mudhaf, dia harus tanwin. Untuk singular, kalau plural, dia waw nun. Kalau nasab, dia akan terima baris fathah atau fathatai ni. Gila dan waw nun akan diganti dengan ya nun. Ini jadi daripada muslimuna, jadi muslimina atau al-musalin dengan al-musalun. Al-musalun dalam keadaan rafa, al-musalin dalam keadaan nasab. Muslimuna rafa, muslimina nasab. Atau ja, atau mungkin ja.
Sebab nasab dengan ja sama je untuk plural. Untuk singular lain. Dia dengan kasar atau kasar. Dan ini bentuk plural ya nun. Eh, sama. Jadi kalau fi'il mudhari' pula. Fi'il mudhari' pula. Eh, fi'il mudhari' kita ada rafa', nasab dan jazam. Ini pun saya dah explain sebelum ni. Dia bila rafa', dia hujungnya dhamma. Eh, fi'il mudhari' tak ada tanwin. Jadi hanya dhamma saja. Dan kalau plural waw nun. Macam tak tuluna, ya'lamuna. Ha, itu waw nun di belakang itu rafa', fi'il mudhari' kena rafa'. Pada nasab, dia dengan fathah pada singular atau nun diganti dengan alif. Jazam dia dengan sukun, hujungnya sukun. Dan nun diganti dengan alif juga. Untuk plural. Okey? Plural tu. Jadi itu penekanan kita dah saya dah sebutkan tadi, ini lebih pada ulangan. Jadi kalau nak latih sini. Nak latih sini, nak cari dah pasti dalam keadaan rafa, nasab, ja. Tak pakai, Kak Ina tak pakai. Nanti kita cari isim. Kita cari isim. Mana isim dalam ayat pertama? Wa qalat imra'atu fir'auna qurrata 'ainin li walad. Kita ada? Thank you. Imra'atu. Ni isim. Maksudnya isteri. Tak ada. Ni tak ada. Tak boleh. Ya. Okay. Dia dalam keadaan apa dia ni? Doma kan? Doma. Maksud dia adalah rafa. Okay. Kalau Fir'auna. Fir'auna ni. Dia dalam dia isim tapi dia adalah baris atas tapi kadang-kadang sebenarnya dia adalah ja. Dia wa imratu fir'auna istri fir'aun dan kan mudhaf ilai. Dia tak boleh baris bawah sebab dia nama bukan Arab daripada tiga huruf. Eh? Jadi imratu fir'auna ni dalam keadaan mudhaf ilai lah. Di imratu rafa. Eh? Kumratu apa kata nahu dia? Kumratu rafa. Ainin jar. Ja. Apa hubungan kumratu ainin? Mudah mudah filai. Okey, kumratu ainin. Okey, jadi kalau tengok sini kita ada qalat. Qalat ni adalah qalat ni adalah fi'il. Dalam berkata dia perempuan. Qalat. Kan? Ada ta maftuha di belakang. Qalat. Jadi siapa yang berkata di imratu fir'aun qalat. Sebab dia dalam keadaan rafa. Isteri fir'aun telah berkata. Apa yang dikatakan? Qurratu 'ainin li walad. Penyejuk mata. Penyejuk mata. Dalam keadaan mutamadul. Penyejuk mata bagiku dan bagi engkau. Okey? Ada lagi isim lepas tu? Isim? Dalam ayat tadi lagi isim? Waladam. Waladam. Apa keadaan nahu dia? Nasab. 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 Kenapa dia nasab? Kita boleh terangkan lepas ni. Sebab dia ada okey. Okay, isim dah habis. Okey, itu nasab. Sekarang kita cari fi'il pula. Kita ada fi'il pertama qalat, itu fi'il madi. Lepas tu ada fi'il lagi tak? Fi'il lepas tu ada. Alhamdulillah. Kalau yang bukan tak dulu. Ya, kalau yang bukan isim tu harusnya fi'il lah. Kalau dia bukan isim, bukan haram, dia fi'il lah kan.
tak tuduh. Kan? Lagi? Yang Pak Ana tu. Yang Pak. Yang Pak Ana. Yang Pak Ana lagi? Natakhiz. Natakhiza. Yashurun. Yashurun. Okey. So ada empat isim situ. Empat fi'il, maaf. Empat fi'il. Tapi keadaan nahu ketiga-tiga tu berbeza. Ada tiga jenis kan? Ada berbeza semua nahu dia. Okey. Tak tulu. Ini ada waw. Maksud dia asalnya tak tulu nah. Tetapi waw tu dah diganti dengan alif. Dan dia sambung dengan ini. Dengan ha. Dengan ha. Ini maksud dia mutasil. Jadi objek. Ditak dulu bunuh dia. Kan? Tapi ada la ni. Bila la dia sambung dengan fi'il mudhari dalam keadaan. Ini panggil dalam keadaan majlum. Ada majlum. Jazam. Sebab dia la ni la jangan. La jangan. Dia tidak. Jangan kamu bunuh dia. Dia akan la jangan akan ubah daripada taktuluna kepada la taktulu dengan alif. Waw dengan alif. Tapi bila dia mutasil dengan dhamma, alif tu dibuang. Macam dia tulis. Beza dengan la yashuruna. La yashuruna. La yashuruna. Apa keadaan nahu dia? Yashuruna. Apa keadaan nahu yashuruna? Nasab. Ya, syukur. Nasab ke? Ingat saya kata, tengok waw nun. Bukan ikut nun saja. Oh, wow. Nun baris atas, nasab. Dia kalau nasab, dia ya nun. Sebab dia plural. Kalau nasab, dia ya nun. Kalau dia plural dengan waw nun, dia rafak. Dia ni rafak. Bunyi u lah. Yashuruna. Bunyi yashurun. Yashurun dia ni adalah dalam keadaan rafa. Jadi la yang ni diikuti dengan fi'il mudhari yang jazam. La yang ni diikuti fi'il mudhari yang rafa. Apa kesan dia? Terjemahan la tu berbeza. La di atas, la jangan. La di bawah, la tidak. La tidak. Wahum la yashun dan mereka tidak sedar. Walaka la taktuluhu. Janganlah kamu bunuh dia. Ini panggil la nafi. Ini la nahi atas. Bawah la nafi. Macam mana tadi Ustaz nak tahu jangan dengan tidak? Tengok belakang dia. Belakang dia ni fi'il mudhari dia rafa' dengan waw nun. Rafa' okey. Jadi dia la tidak. Kalau fi'il mudhari dia dalam keadaan jazam, ini pun tak ada, kan? Tak ada nun dia, jazam. Jangan. Dan nun dia hilang. Tak ada nun ni dibuang kan? Nun dibuanglah. Tak ada nun dia jadi jazam. Dia bila jazam, nun diganti dengan alif, kan? Tapi bila dia tulis, dia mutasil dengan dhamma, dia lekat, alif tu hazab. Jangan tulis dia, alif tu dibuang. Okey. Sekali lagi Ustaz. Kalau kalau jazam. Kalau macam mana tadi? Kalau jazam, asalnya la taktuluna asal dia kan. Film asal memang marfu rafa taktuluna. Bila ada la nahi depan dia, nun akan diganti dengan alif. Asalnya ada alif sini. Jadi bila dia lekat dengan hu ni, alif dia hazaf. Dia buang alifnya. La tak tuluhu. Ya, asal. Kalau la tak tuluhu, jadi tidak kamu bunuh dia.
Dan tidak kamu bunuh la taqtulu nahu. Kejap saya nak salin je. Ha. Kalau tak ada la, dia jadi taqtulu na. Tak apa ni puan. Depan ni ada nota dia nanti. Ulang. Ya, okay. Lepas tu ada nota, kita akan ulang tiga jenis la. Okey. Jangan risau sangat. Saya memang saya buat ulang-ulang. Dia relax sikit. Okey. Nanti ada modul lepas ni ada. Batu an yang fa'ana au natahidana. Okey. Apakah nahwu ni yang fa'ana dengan tadhida? Dia adalah nasab kan? Yang fa'a natahida. Ni singular. Yang ni plural. Ha? Jadi dia akan ujung dia natahida za baris fathah. Yang fa'a baris fathah. Na ni lekat dengan dia, na jadi otomatik jadi objek lah. Macam ni hu jadi objek dia kan? Nak takhidahu, kami mengambil dia. Bentuk dia, kami mengambil dia. Yang fa'ana, dia memanfaatkan kita. Kan? Kenapa dia nasab? Sebab ada haraf an. An ini ialah haraf nasab. An haraf nasab. An haraf nasab kan? Anda kena sah. Dan jadikan fi'il mudhari lepas tu jadi nasab. Yang fa'a. Yang fa'ana dia memanfaatkan kita au natahiza kita mengambil dia sebagai anak waladan. Jadi waladan ni diambil sebagai anak. Jadi waladan jadi objeklah jadi mangsa pada natahiza kan. Sebab tu dia nasab. Okay. Dan dia punya fa'il dan perbuatan ni nahnu dah ada dalam tu dah di kami sama dengan yang ayam fa'ana dia nah tu objek di belakang dekat dia fil mudhari kan macam yash'urun ni pun mereka ini kamu ta anta tak tulu jik kamu semua yash'uruna mereka semua okey right ada soalan Okay, kita mula pada ayat bawah pula. Kita ada Farhadat Ilahi Kaitakan Ra'a Wala Tahzana Wali Ta'lama Anna Wa'dali Hak. Okay, boleh stop situ. Jadi Farhadatna itu adalah fi'il madi. Okey, kita tengok dia cari isim dulu. Isim yang isim apa di isim situ? Kita ada isim, dia isim. Umihi. Ya, situ kawan dia. Okey, umihi. Jadi umihi. Okay. Jadi ummi tu apa kena ummi? Kadang tu ummi apa? Ja kan? Sebab dia dilalui oleh ilah. Ja, ilah kepada. Kan? Ilah. Okey, lepas tu ada lagi isim. I know. Apa keadaan nahu dia? Dengan dhamma pada nun? Rafa. Rafa. Sebelum dia adalah perbuatan takangha. Nah, dia takangha. Jadi ainu takangha. Ainu ha takangha. Mata dia tetap. Lepas tu lagi isim. Kita ada? Bawah. Wa'adallahi hakun kan? Wa'adallahi. Wa'adallahi. Nahu dia apa? Nasab. Yang fatah pada dal kan? Nasab. Allahi ja. Ya. Kasar pada ha. Wa'adallahi mudah mudah filai. Janji Allah. Wa'adallahi janji Allah. Tapi kenapa Allah kita boleh jelaskan dia baris bawah dia ja kerana dia mudah filai pada wa'dah. Wa'dah kenapa dia nasab? Kenapa dia fatah pada dal? Kerana anna
Ana ni akan nasab. Akan nasab. Bahawasanya sesungguhnya bahawasanya. Janji Allah. Hakun. Hakun. Dia hakun. Dia adalah, apa nahu dia? Rafa. Rafa. Maksud dia tak jadi objek pada apa-apa. Kalau saya terjemahan dia, sesungguhnya bahawasanya janji Allah adalah benar. Kan? Dia ada khabar. Wa'da khabar pada anan. Jadi sebab tu dia hakun. Dia akan belajar lepas ni kenapa dia ni. Dia maksud dia tak ada, dia tak jadi objek dia, dia jadi khabar je. Okey, lepas tu ada lagi isim. Aksaruhum. Itu isim. Itu kebanyakan. Kenapa dia nasab? Dia jadi objek pada lakinna. Lakinna laham nasab. Lakinna macam inna. Lakinna macam inna. Inna laham nasab. Okey, itu. Tapi dah tahu itu dulu nasab. Kita akan belajar lagi itu kemudian. Kemudian, okey. Sekarang kita cari fi'il mudhari' pula. Fi'il madhi tak bincang. Sebab fi'il madhi dia mabni. Kita tahu makna dia. Radat dan nahu. Dia telah, kami telah kembalikan dia. Radat dan nahu. Kan? Kan cek fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Tahzana. Tahzana. Okey, tahzana. Tahzana. Sekejap, saya nak garis. Tahzana. Lagi? Ta'lama. Ta'lama. Lagi? Ya'lamun. Ya'lamun. Satu lagi ada? Aksarohum. Ya, saya tidak. Isim kan? Isim. Boleh dengan ta ni. Takam ro. Tadi ingat tadi. Kata nasab. Sebab dia kai. Kai haram nasab. Oh, ada kai kat sini. Kai takam ro. Supaya ainuha takam ro. Supaya matanya tetap. Kan takara mustaqarrun tetap, menetap. Ainuha takara, ni matanya menetap. Wala tahzana, dan tidak dia sedih. Wali ta'la, mana supaya dia tahu. Dia ni kembali pada hiya. Kembali pada hiya. Ya, dia bukan anta, tapi hiya. Ingat? Fil mudhari' bentuk ta, singular boleh hiya atau anta. Tapi ni pada hiya, kembali pada ummi. Ini kisah Nabi Musa di mana dia dibuang di sungai, lepas tu dikembalikan Musa kepada emaknya kan. Ni faradat nahu, dan kami telah kembalikan dia itu Musa kepada emaknya supaya mata emaknya menetap sejuk. Takangka. Dan supaya dia tidak sedih, dan dia tidak dan supaya dia tahu, wali tak lama, supaya dia tahu bahawasanya anak wa'dallahi, janji Allah hakun adalah benar. Walakinna, dan tetapi aksarahum dan mereka ya'lamun, tidak mereka ketahui. Ya'lamun ni jadi la ni, la tidak, bukan la jangan, sama macam la yas'urun. Sebab dia rafa' kan, jadi la ni la tidak. Kalau dia la jazam, pemutuh jazam, dia ada la, la jangan. Itu jadi la ni, la tidak. La tazana tu kenapa dia mansub? Sebab dia kuasa kain lebih kuat. Kain ni lebih kuat supaya, supaya dia tak sedih. Bukan la ni jadikan dia rafa. Apa nasab. Yang menjadikan dia nasab ialah kain. Okay? Supaya dia tidak sedih. Okay? Itu bagaimana kita bezakan antara keadaan nahu, perkataan, isim atau fi'il mudhari', supaya kita tahu hubungan dia dengan perkataan-perkataan lain. Okey?
Ada soalan? Kalau okey ni nampak mungkin tak dapat 100%, mungkin 50% okey. Jangan risau. Insya-Allah bila kita berlatih dalam latihan amadi baru kita dapat baru nampak. Sekali lalu memang kita ada pendedahan awal saja. Lepas tu buat latihan amali, nanti kita akan nampak lalu, kita akan dengar orang terangkan ini. Lama akan dia masuk dalam kita hati dan minda kita dan akan tetap di situ insyaAllah. Okay? Jadi tak perlu risau sangat dari segi tak dapat semua. Jangan stres sangat insyaAllah. Tapi ada usaha, insyaAllah itu dalam mujahadah. Kejap. Mana saya tadi? Dah habis ke belum tadi? Saya pun tak ingat. Kejap. Saya balik semula. Kejap. Itu dah habis. Itu last. Okay? Nah, kita dah ada pukul 12 dah. 12.53. Okay. Ada satu lagi. Saya nak tunjuk. Okey. Right. Yang satu lagi yang 8. 8. Tujuh dah bunyut 8. Jadi ni cover sikit lagi. Bukan ni lain. Kau yang ni, yang tadi. Dia banyak dia bingung. Okey, ni lanjutan. Dah keluar kat skrin? Belum? Belum. Belum, Zan. Okay.